Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Indonesiaku. Salam untuk desa-desaku tercinta Senusantara. Kembali lagi bersama channel Love Deso. Oke, sahabat Deso, kali ini Love Deso akan mengupas aktivitas di malam hari masyarakat desa. Jadi kalau malam seperti ini, kebiasaan masyarakat desa seperti ini, sahabat ya. Jadi kita kumpul di dapur atau bahasa sininya pawon untuk menghangatkan, karena di sini kan suhunya dingin, sahabat. Nah, tidak lupa. Nah, ini camat iki. Ku paru. Hai mic puasan. Iki bahasa ini, sahabat. Nah, ini makanan khas wong deso. Makan puhung, singkong atau singkong. Kalau bahasa ininya puhung atau singkong. Singkong. Nah, ini kopinya kopi deso. Mantap, sahabat. Malam-malam kumpul sambil ngobrol-ngobrol. Anget-anget, minumnya kopi deso, jajannya jajanan khas deso, puhung atau singkong. Senang. Jadi di sini, di kampung ini, sahabat, untuk singkong atau puhung sendiri sini kita nggak beli, sahabat. Biasanya pada tanam sendiri di kebunnya. Nah, ini dapur ataupun pawon yang ini langsung menghadap ke kandang sapi. Jadi sambil santai, sambil menikmati kopi, juga sambil menikmati jajanan khas deso, sambil melihat-lihat sapi. Ya, seperti inilah, sahabat, aktivitas di malam hari masyarakat desa setelah beraktivitas seharian ngarit, ngurusin sapi, dari memberi makan, membersihkan kandang, memerah susu. Ini waktunya santai sambil ngopi-ngopi. Sambil hangat-hangat. Nendu. Kalau bahasa sininya nendu. Jangan orang Dina. Inilah. Ini gantung sih lah ya. Sederhana tapi bermakna, sahabat ya. Ini khas. Bajap, ini. Kok jadi setengah empat rongkok? Nyare. Bohong kacang. Ya, Bu Camat. Ini mau bohong kacang. Bohong kacang, bohong kacang gini ya. Bulu bu kacang tadi. Ya, bohong aja kacang gini. Bohong template kok. Enak, Camat. Bohong kacang tok gue ini. Kacang template. Enak, Camat. Bohongnya, Camat. Enak. Saya siapun orang Madura kan tau ke padu majangan sini kok saing. Neko patungnya orang kampung ke gunung kan, kak. Jadi khasnya mohon ya kan. Saya alhamdulillah. Khas wong deso yo, Camat. Deso ya. Siapun orang Lumajang bisa neko saing. Lumajang kita saing. Waduh nama berita lagi. Neko pohong lemak, neko. Tak pada bi pohong kadi bebet na. Lain. Pasangannya kopi deso, Camat. Oh, nggih sae, kula nggih tasik dereng ngopi niki, Mas. Lho, kula anu ngopi mawon nggih. Kopi deso iki. Niki asli niki kopi tanpa campuran ya, Camat. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, anget. Gunung nih, Bang, ya. Butuh anget-anget nggih. Kaya ngoten iki nggih, ngoten iki pun ngumpul kali ngopi. Niku titik kopi niku wet kang ini. Nggih.
Ya po ya po rasane camat. Mantap. Saya neka. Neka saya enggak tak nyedot dong di malam. Nyun tarang to. Ngajak kita itu. Tak nyedot di minum binaru. Ayo. Eh enak kan berkali. Kopi asli. Seker. Kok nyare ketang sampai depan. Jadi kopi yang diminum camat ini tanpa pupuk kimia, tanpa penyemprotan. Ya terserah pun ada nyuwa jolong dong. Asli. Sampai depan sempat cu di sana. Coba jadi nina. Tanpa ada. Cet-cet kimia ini. Kopi-kopi asli. Ayo kopi rokokan. Oh, ini cak sobirin nih, cak sobirin. Aku udah jauh itu kan. Ya, nama rokokan aja. Ya, sambil santai, sambil lihat-lihat sapi, sahabat ya. Inilah suasana pedesaan kayak gini, sahabat. Oke, mungkin udah, sahabat ya. Video yang saya buat kali ini. Salam untuk desa-desaku tercinta di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.